Hai Sobat, Hamosan. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang Graphic Pen. Fungsi dari efek ini untuk memberikan rasa, Sobat semua, seperti menggambar dengan pulpen. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, sobat semua tekan tombol FX pilih pada bagian artistik lalu pilih Graphic Pen. Sobat Hamosan, tekan tombol ini untuk mengatur posisi garisnya. Sobat Hamosan, tekan tombol ini untuk mengatur ukuran garis pinggirnya. Sobat Hamosan, tekan tombol ini untuk mengatur ukuran garisnya. Efek di Photoshop banyak dianut oleh jutaan seniman grafis, desainer cetak, komunikator visual, dan orang-orang biasa seperti sobat semua dan saya. Kemungkinan hampir setiap foto yang pernah sobat lihat, seperti poster, sampul buku, foto majalah, dan brosur, banyak memakai efek di Photoshop, efek yang kuat digunakan untuk meningkatkan kualitas foto. Efek di Photoshop ini juga mampu digunakan di dunia digital termasuk kemungkinan internet yang tak terbatas. Sobat Hamosan, tekan tombol ini, untuk mengatur background-nya. Apabila sudah selesai, tekan tombol centang. Apabila sudah selesai, tekan tombol donate untuk menyimpan projects, yang nantinya bisa sobat editing kembali. Oke, begitu saja untuk kali ini. Bye!